Oke guys, hari ini saya seneng banget karena saya menemukan satu game lagi yang paling simple, dimana misi-misinya nggak banyak, dimana ngerjainnya mudah, tapi kalian bisa menarik saldo dana guys. Saya udah ngumpulin 442,5 rupiah guys. What? Walaupun ini cuman receh, tapi dapetinnya itu gampang banget guys. Tidak ada misi bermain game, tidak ada misi-misi install-install game atau invite teman, tapi cuman nonton iklan guys ya. What? Karena menurut saya itulah yang bisa didapatkan dari developer dan yang bisa dibagikan kepada kita sebagai playernya guys. Jadi di sini ada check-in harian dan tonton video dapatkan uang. Ini aja guys menunya guys. Dan di bawah sini cuma ada iklan-iklan, jadi kalian bisa lewatin aja. Jadi sebelum saya ngecek, saya akan coba dulu tarik RP1 guys. Sepertinya ini adalah pilihan untuk mengikat akun dana kita guys. Makanya cuma dikasih 1 perak guys. Kita coba pergi untuk mundur. What? Pergi untuk mundur, kita coba klik. Nah ini dia guys, what, kenapa langsung jadi landscape guys. Oke, kita akan coba tarik dulu yang RP1, kita akan menarik. Begini dia guys, jumlah penarikan RP1, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat email. Yang membuat saya senang dari game ini adalah kita nggak perlu konversi koin, nggak perlu konversi poin atau bagaimana, langsung guys. Begitu kita nonton iklan, langsung dapatnya RP guys ya, atau rupiah. Jadi kita akan masukkan nama lengkap, saya coba masukkan dulu Bang GS, oke. Kemudian di bawah sini langsung aja, karena di sini ada nomor dana, plus 62. Jadi langsung aja saya coba masukkan 81 sekian-sekian guys. Jadi saya akan masukkan akun dana saya. A few moments later. Oke guys, penarikan RP1 sudah berhasil dan saya udah menyalakan lonceng dana guys. Dan what? Langsung penarikan sukses RP1 guys ya. Ada bunyi lonceng dana, berarti yang tadi beneran landing. Kita akan back aja dulu, kita akan back. Oke. Kemudian di bawah sini ada 30x5, 100x5, 1000x5, 10.000 sekali sehari, 50.000 sekali seminggu, 200.000 sekali seminggu guys. Mantap guys ya. Jadi kita akan coba tarik 30x5, kita akan speed run aja guys. Oke, penarikan kedua berhasil dan kita akan back lagi. Penarikan ketiga masih ada 4 tersisa lagi guys. Dan what? Bunyi lonceng dana sudah ada guys. Jadi yang kedua benar-benar masuk. Jadi kita akan back aja dulu. Kemudian kita akan tarik yang ketiga. Oke, penarikan ketiga berhasil, kita lanjut ke empat. Dan penarikan keempat berhasil, kita akan langsung aja tarik yang kelima. Oke, penarikan kelima berhasil, mantap sekali guys ya. Kita akan back aja dulu. Kemudian yang keenam. Dan penarikan keenam berhasil, 30x5 plus 1 rupiah, berarti 6 kali penarikan berhasil guys. Kita akan back aja. Ini dia guys, RP30 sudah cooldown karena 5 kali aja dalam sehari. Jadi kita akan lanjut ke 5x100 karena uang saya cuma terkumpul 291. Jadi sebetulnya kita cuma bisa tarik 2 kali guys. Kita akan tarik. Dan penarikan ke-7 berhasil, mantap guys. Kita akan lanjut lagi. Dan penarikan ke-8 berhasil, kita akan coba back. Dan uang saya tersisa 91,56. Oke, saya akan tunjukkan dulu bagaimana cara bermainnya sambil saya coba kejar ke 100 guys. Tanggung guys soalnya guys ya. Jadi kita bisa 9 kali tarik hari ini. Coba kita akan back aja ke gamenya. Oke guys, langsung landscape lagi guys. Saya nggak ngerti kenapa begini. Dan di bawah sini ada check-in harian, kita coba check-in harian. Oke, hari ini hari Rabu. Tapi Rabunya nggak bisa di-check-in. Berarti hari Kamis kah? Oh iya, hari Kamis guys. Nah ini dia guys, langsung mendapatkan uang tunai. Di sini kita bisa gandakan. Kita harus stop dulu guys kalinya dengan ngeklik iklan lagi guys. Saya coba incar yang kali 5, apakah berhasil, kita tunggu. What? Ternyata kali 3 guys. Oke, kita akan close dan kita akan tunggu dapatnya 27,08. Harusnya dikit lagi guys. Coba kita terus dapatkan, apakah bisa? Bisa guys, bisa guys. Oke, kita akan close dan jadi 37,85. Oke, kita coba hanya dapatkan 37,85 guys. Kita coba klik. Nah, ini dia guys. Untuk check-in tersisa 2 hari lagi. Coba kita akan close. Oke, kita akan tunggu. Nah, ini dia guys. Apakah sudah cukup ke 100? Sudah cukup guys. 129 guys ya. Kita akan tarik lagi. Nah, ini dia guys. RP 100 masih tersisa, jadi kita akan coba tarik penarikan ke 9. Dan penarikan ke 9 berhasil kita amankan. Jadi buat kalian yang ingin bermain game ini, caranya gampang banget. Ini adalah game paling simple. Jadi kalian tinggal, oke, dia ada notifikasi yang tadi guys. Jadi kalian tinggal tonton video dapatkan uang atau check-in harian. Kalau check-in harian sudah selesai kalian lakukan, kalian bisa nonton video dan dapatkan uang. Tinggal tap di sini aja, saya coba tonton sekali. Nah ini dia. Oke, kita akan close dan ini RP 11 guys. Harus bisa dapat kali 5 kali ini guys.
kita akan tunggu. Tapi kenapa jadi ngebug seperti ini, guys ya? Jadi memang cara bermainnya cukup itu aja, simple sekali, bukan guys ya? Saya suka ini guys ya, karena tidak perlu menjanjikan hadiah yang muluk-muluk, cuman receh-receh, tapi yang penting landing ya. Jadi sebelum saya mengakhiri videonya, langsung aja kita akan cek akun dana saya. Tadi saya 9 kali narik, mudah-mudahan semuanya landing guys. Kita akan ke akun dana saya dan kita akan cek riwayat atau history, kita akan tunggu. Nah ini dia guys, genap tanpa potongan admin, semuanya landing guys ya. Kita akan coba hitung dari bawah. Tanggal 1 Desember pukul 00.16 guys, saya recordnya tengah malam guys ya. Wah. Dan kita akan scroll ke bawah yang tanggal 1. Nah ini dia guys, mulai dari ini guys, yang RP1. Oke, kita akan kesini dulu, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9 kali beneran landing guys ya. Jadi mungkin itu aja untuk konten get money hari ini. Ini recommended guys, jangan lihat nominalnya, tapi kalian bisa mendapatkan receh-receh guys ya. Nggak ada misi yang sulit, nggak ada misi install-install, apalagi invite teman. Pokoknya kalian tinggal klik, tinggal klik, tinggal klik. Yang penting kuncinya adalah kesabaran, dan jangan gunakan kuota kalian untuk main game ini guys. Takutnya nanti akan lebih boncos karena kuota yang terbuang bakal lebih banyak daripada kalian dapat recehnya. Mungkin kalian bisa gunakan wifi atau gunakan jaringan gratisan aja guys ya. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian sudah nonton, apalagi buat kalian sudah subscribe. Tapi buat kalian belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Dan mohon maaf hari ini saya nggak pakai facecam karena niatnya bikin video pendek, tapi ternyata jadinya nggak pendek-pendek amat. Terima kasih sekali lagi. Bye-bye.